Banget ya pagi-pagi kayak gini olahraga naik sepeda. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini aku akan belajar bersama dengan Santi dan bersama dengan kalian juga dong. Hari ini kita akan mempelajari banyak hal seru loh, di antara lainnya memahami komet, mengidentifikasi ciri-ciri benda langit dan menggambar benda langit. Lalu kita akan memahami keterangan waktu dan keterangan tempat dalam sebuah kalimat, serta memahami kalimat lengkap. Kita juga akan berlatih soal bilangan kelipatan, berlatih menentukan min, serta mengubah data diagram batang ke dalam bentuk tabel. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan alat tulis kalian. Dan jangan lupa untuk berdoa agar kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat. Oh iya, aku kan ada janji untuk belajar bersama dengan Santi. Yaudah deh, yuk teman-teman. Oke. Siangan sih. Oh iya, maaf ya. Tadi aku olahraga dulu supaya makin semangat gitu. Iya juga sih, biar makin semangat dan makin sehat. Oh iya, aku ada bawa sesuatu. Tada! Hah? Itu apa, Rio? Bagus banget. Ini flashcard tata surya. Hari ini kan kita ingin menggambar tentang benda langit dan menulis ciri-cirinya. Ini bisa banget nih untuk menjadi contohnya. Oh iya, bener juga. Coba kita mainnya sebentar. Wah, boleh tuh. Kamu duluan deh. Oke. Oke. Oke, udah. Oke, coba tebak ya. Aku terbuat dari gas raksasa yang mengandung hidrogen dan helium yang membuatku bisa bercahaya. Jika letakku berdekatan satu sama lain, aku akan membentuk wujud khusus. Apakah aku? Ayo tebak. Wah, ini sih benda langit favoritku. Pasti bintang kan? Betul. Benar kan? Oh ya, sekarang giliran aku ya. Oke. Oke. Ini nih, nah, coba tebak. Sebenarnya aku tak memiliki ekor. Nama itu mengacu pada garis lintasan yang sangat jauh hingga terlihat seperti ekor. Aku memiliki orbit dan lintasanku sendiri. Apakah aku? Apa ya? Meteor? Bukan. Bintang jatuh. Salah. Ini adalah komet ekor panjang. Tuh. Memang sih sekilas bentuknya seperti meteor.
karena ada ekornya gitu. Ya, aku salah dong. Aku juga gak akan tahu kalau ini komet ekor panjang. Coba kita cari tahu yuk. Kita baca tentang komet. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk tugas. Wah, boleh banget tuh. Yuk. Oke. Iya. Tuh, ini kan? Benar-benar. Pada tahun 1950, astronom bernama Jan Oort menemukan bahwa meski memiliki orbit atau lintasan yang berbeda-beda, komet-komet berekor panjang tampaknya berasal dari satu area yang sama. Dari hasil perhitungan, Jan Oort menyimpulkan bahwa area tersebut merupakan kolam raksasa yang menampung banyak komet. Kolam komet yang berada di area terluar tata surya itu dinamai Awan Oort. Awan Oort memiliki dua struktur utama, yaitu awan di bagian luar yang berbentuk bola dan awan di bagian dalam atau disebut awan hill yang berbentuk donat. Komet di awan bagian luar berukuran lebih besar dari 1 km dan jarak satu sama lain agak renggang. Pengaruh gravitasi matahari pada komet di bagian ini sangat lemah karena letaknya yang jauh dari tata surya. Bintang yang kebetulan melintas dapat dengan mudah mengubah orbit komet. Komet tersebut bisa hancur, masuk ke bagian dalam tata surya kita, atau justru terlontar menuju ke ruang angkasa. Awan Hill diketahui memiliki komet lebih banyak. Komet-komet di bagian inilah yang kemudian berpindah ke bagian luar menggantikan komet-komet yang sudah tidak lagi berada di sana. Komet berekor panjang tidak benar-benar memiliki ekor yang panjang. Nama itu mengacu pada garis lintasan komet yang sangat jauh. Salah satu contoh komet berekor panjang adalah komet Halley. Pada tahun 1986, komet ini mendekati matahari dan terlihat dari bumi. Komet tersebut akan kembali mendekati matahari 75 tahun kemudian. Gitu, Rio. Oh, alah. Ternyata begitu ya. Nah, teman-teman di rumah berarti juga sudah mengerti kan tentang komet? Kalau begitu, aku coba mau kasih pertanyaan dari penjelasan tadi ya. Oke. Rio dan teman-teman di rumah, coba jawab ya. Pertanyaan pertama dari penjelasan tadi, bagaimana terbentuknya awan Oort? Ada yang tahu nggak teman-teman jawabannya apa? Nah, jawabannya awan Oort terbentuk dari puing-puing sisa pembentukan planet-planet kecil yang terlempar dari keluar tata surya kita. Yes, kamu benar. Berarti Rio dan teman-teman di rumah memperhatikan penjelasan tentang komet dengan baik. Nah, sekarang kita kerjakan tugas berikutnya yuk. Kita menggambar dan menulis ciri-ciri benda langit. Oke. Nah, teman-teman di rumah juga coba buat bersama yuk. Tugas kalian adalah pilih salah satu benda langit yang paling kalian sukai. Lalu gambar benda tersebut dan tuliskan ciri-cirinya. Akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai. Coba lihat dari kamu dulu dong. Oke. Ini gambar meteornya dan ciri-ciri yang aku tulis adalah meteor merupakan meteoroid yang terbakar saat masuk ke atmosfer bumi. Benda inilah yang biasanya disebut orang sebagai bintang jatuh. Beberapa orang percaya saat kita melihat bintang jatuh, doa dan harapan kita akan terkabul. Wah, keren.
kasih. Nah, sekarang ini gambarku. Ciri-ciri planet Saturnus yang kutulis adalah keliling planet Saturnus 378.675 km. Disebut sebagai planet paling cantik karena memiliki cincin berwarna pink bercampur abu-abu dan coklat. Cincin Saturnus diketahui terbuat dari celinan partikel debu, perbatuan, dan es. Keren ya. Yang punya kamu juga keren tuh. Nah, kalau gambar teman-teman yang ada di rumah gimana? Sudah dikerjakan belum? Kalau belum, diselesaikan nanti ya. Nah, teman-teman, buat seperti yang aku dan Santi sudah kerjakan ya. Jika sudah selesai, jangan lupa tunjukkan kepada orang rumahmu ya. Loh, bukannya kalian sudah pernah belajar tentang kalimat lengkap ya? Sudah kok Om. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai unsur yang paling sering digunakan dalam suatu bahasa seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Betul kan? Betul Rio. Keterangan kalimat lengkap ada banyak. Di antaranya keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu contohnya seperti ini. Hujan tidak turun semalam. Hujan dikalimatkan sebagai subjek. Tidak turun sebagai predikat. Semalam sebagai keterangan waktu. Kalau keterangan tempat, Pak? Contohnya seperti ini. Rati membeli permen di warung. Rati dikalimatkan sebagai subjek. Membeli sebagai predikat. Permen sebagai objek. Warung sebagai keterangan tempat. Santi sudah paham kan? Oh, iya Pak. Santi udah paham. Yuk, kerjain soalnya. Ayo, teman-teman di rumah juga ikut kerjakan bersama ya. Jangan lupa dicatat di buku tulis ya. Tugasnya begini ya teman-teman. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Kata pertama yang harus digunakan yaitu subjek meteoroid. Meteoroid melayang di angkasa. Meteoroid sebagai subjek yang harus digunakan. Melayang sebagai predikat dan di angkasa sebagai keterangan tempat. Kalimat kedua menggunakan predikat mengitari. Kira-kira kalimatnya kayak gini. Beberapa komet mengitari matahari selama ribuan tahun. Nah, keterangan yang Rio gunakan adalah keterangan waktu. Betul sekali. Kalian sepertinya sudah sangat paham membuat kalimat lengkapnya ya. Kalau begitu, soal berikutnya, coba teman-teman di rumah yang kerjakan ya. Buatlah kalimat yang menggunakan kata-kata berikut. Satu, kalimat yang menggunakan kata planet sebagai objek. Kedua, kalimat yang menggunakan kata pada tahun 1986 sebagai keterangan waktu.
Ketiga, kalimat yang menggunakan di awan or sebagai keterangan tempat. Jadi, pelajaran kalian sekarang ini tentang tata surya ya? Benar. Iya, Pak. Tapi lebih tepatnya benda-benda langit. Oh, begitu. Kalau begitu, Bapak mau kasih tebak-tebakan. Mau? Apa tuh, Pak? Wah, mau. Benda langit buatan manusia apa yang dibuat untuk berbagai misi ke luar angkasa? Seperti membuat stasiun luar angkasa, membawa satelit, dan mengganti awak di stasiun luar angkasa. Kira-kira apa ya, San? Gak tahu. Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak? Kalau tahu, kasih tahu kita ya. Bapak, kasih bocoran ya. Bapak gambar dulu. Oh, pesawat ulang-alik ya? Betul. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan matematika. Kalian siap? Siap. Nah, teman-teman di rumah, siapkan juga alat tulisnya ya. Soalnya seperti ini. Sebuah pesawat ulang-alik memiliki 2 buah roket pendorong. Berapa banyak roket pendorong dari 4 buah pesawat ulang-alik berikut? 2. Teman-teman di rumah juga pasti tahu. Pertama, kita tulis dulu yang sudah diketahui, yaitu satu pesawat memiliki 2 roket pendorong dan jumlah pesawat yang ada adalah 4 pesawat. Maka, untuk mencari total roket pendorong, tinggal kita kalikan saja, teman-teman. 2 roket pendorong dikali 4 pesawat, hasilnya sama dengan 8 roket pendorong. Betul kan, Pak? Betul banget. Ngomong-ngomong, kalian sudah sering mendengar kata rata-rata, kan? Iya. Rata-rata dapat juga disebut min, kan, Pak? Benar sekali. Kalian sepertinya sudah paham, ya? Kalau begitu, Papa langsung kasih contoh soal mau? Mau. Misalnya, diberikan data kecepatan maksimal yang bisa dicapai beberapa pesawat jet tempur. Berapakah rata-rata kecepatan maksimal dari pesawat tersebut? Untuk mencari rata-rata, berarti kita harus bagi jumlah kecepatan maksimal dengan banyaknya data yang ada ya. Nah, sekarang kita hitung dulu jumlah kecepatan maksimalnya ya, yaitu 2470 ditambah 2245 ditambah 2575 ditambah 2450 ditambah 3000 sama dengan 12740. Lalu banyaknya data ada 5, maka rata-rata sama dengan 12740 dibagi 5 sama dengan 2548 km/jam. Jadi, rata-rata kecepatan maksimal dari beberapa pesawat jet tempur adalah 2548 km/jam. Betul sekali. Yes. Ingat ya, berarti rumus min adalah jumlah data dibagi
banyaknya data. Selanjutnya, coba kita berlatih soal tentang min dengan data diagram batang. Tahukah kalian, pesawat ulang-alik merupakan pesawat luar angkasa pertama yang dibuat agar sebagian besar komponennya dapat digunakan kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Ini berbeda dengan peluncuran wahana antariksa di masa lalu yang komponennya hanya dapat dipakai satu kali pada setiap peluncurannya. Perhatikan diagram banyaknya perjalanan yang telah dilakukan oleh beberapa pesawat ulang-alik buatan NASA berikut. Tugas kalian adalah ubahlah diagram batang tersebut ke dalam bentuk tabel dan tentukan rata-rata banyaknya perjalanan yang telah dilakukan oleh keempat pesawat ulang-alik tersebut. Yuk teman-teman, langsung masukkan datanya. Jenis pesawat ulang-alik bisa dilihat dari keterangan diagram horizontal dan banyaknya perjalanan luar angkasa. Bisa kalian lihat dari keterangan vertikal pada diagram. Langsung aja kita isi yuk. Yang pertama adalah pesawat Columbia dengan banyak perjalanan 27 kali. Kedua, pesawat Discovery dengan banyak perjalanan 38 kali. Ketiga, ada pesawat Atlantis dengan banyak perjalanan 32 kali. Dan terakhir, pesawat Endeavour dengan banyak perjalanan 23 kali. Betul. Nah, tabel yang lengkap akan jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, rata-rata berapa Rio? Rata-rata banyaknya perjalanan yang telah dilakukan keempat pesawat sama dengan jumlah perjalanan dibagi dengan jumlah data, yaitu 27 ditambah 38 ditambah 32 ditambah 23, habis itu dibagi 4 sama dengan 120, jika dibagi 4 sama dengan 30. Betul. Nah, teman-teman di rumah juga paham kan? Jika belum paham, jangan patah semangat ya. Nah, jika kita sering belajar dan berlatih, kita pasti bisa kok. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.